apakah cukup dengan ini? Yang penting customer datang banyak, customer banyak, terus profit naik, udah cukup. Oke, cukup, tapi itu bisa jalan lama nggak? Bisa sustain nggak? Kalau kita nggak punya sebuah tujuan yang jangka panjang. Halo sahabat Aksoro. Oke, kali ini kembali lagi dengan saya Rini Anorerung sebagai selaku HR Inspira Group. Banyak pertanyaan yang masuk ke kita terkait bagaimana kita bisa merumuskan sebuah culture yang abstrak sehingga menjadi sesuatu yang lebih real gitu ya. Culture, budaya itu kan sesuatu yang kayak, budaya itu yang kayak gimana sih? Yang jelas, yang nyata, yang kita bisa memang bisa mendefine itu dengan baik dan bisa diimplementasikan, itu yang paling penting gitu ya. Oke, yang pertama sebelum kita sampai bahas terkait dengan culture adalah visi misi. Oke, sebuah company itu butuh ada sebuah yang namanya visi misi. Kita harus menuangkan visi misi di company kita. Kenapa gitu ya? Apakah cukup dengan ini? Yang penting customer datang banyak, customer banyak, terus profit naik, udah cukup. Oke, cukup, tapi itu bisa jalan lama nggak? Bisa sustain nggak? Kalau kita nggak punya sebuah tujuan yang jangka panjang gitu ya. Oleh karena itu, kita perlu merumuskan sebuah yang namanya visi misi itu tadi. Kita harus merumuskan, kita harus tahu plan kita. Visi misi itu biasanya 5 tahun ya. Jadi kita ketika kita membangun sebuah bisnis, kita punya strategi 5 tahun ke depan, harapannya secara bisnis kita lebih sustain. Jadi itu penting, visi misi. Oke, setelah kita bangun sebuah visi misi, kemudian gimana ya caranya kita bisa mencapai visi misi ini? Ya tentunya nggak bisa sendirian, nggak bisa owner sendiri, nggak bisa CEO, nggak bisa HR sendiri, tetapi seluruh orang, seluruh tim yang ada di dalam perusahaan tersebut harus punya turut andil mencapai visi misi itu. Dengan cara seperti apa? Ya itulah yang namanya sebuah culture atau budaya yang harus kita bentuk. Culture atau budaya ini merupakan ya, gimana ya bahasanya, kita membuat sebuah perilaku yang konsisten. Nah, gimana caranya kita bisa meramu perilaku atau mengimplementasikan perilaku konsisten itu dengan cara tentukan culture-nya melalui key behavior. Contohnya gini, perilaku apa sih yang kita bikin kita sebel? Tim datang terlambat gitu. Yaudah, berarti bikin culture yang disiplin. Nah, itu kita mencari apa ya, hal-hal yang kita nggak suka. Kemudian kita bangun sebuah culture itu. Kebalikannya ya tadi, kayak kita nggak suka nih tim kita datang terlambat. Yaudah, kita bikin culture yang disiplin. Terus tanya lagi ke dalam diri kita sendiri sebagai owner gitu ya, atau sebagai pembisnis, hal-hal seperti apa yang membuat kita marah ketika tim kita melakukan sesuatu hal yang kita tidak senangi. Misalnya berperilaku tidak jujur, bohong gitu ya. Ya berarti kita harus bangun sebuah culture yang namanya integritas, sesuatu perilaku yang emang harus jujur. Kita tuangkan itu, kita tuangkan dalam bentuk perilaku atau key behavior tadi itu. Nah, setelah kita define, kemudian kita list berarti disiplin, integritas, kemudian ada nggak sesuatu hal lagi yang kita nggak suka, misalnya orang-orang cuman santai-santai aja, yang penting datang ke kantor digaji gitu. Wah, owner paling nggak suka itu, HR apalagi juga paling nggak suka itu. Jadi kita bikin culture yang namanya produktif, harus produktif. Nah itu kita rumuskan, kita list, kita rambung ulang lagi, kita lihat lagi. Kira-kira ketika kita sudah mendefine key behavior itu tadi, kita harus memastikan culture ini atau key behavior ini dia sudah mencakup area-area efeknya ke customer gimana. Ketika kita punya culture integritas gitu ya, key behavior yang harus kita berperilaku jujur, ketika kita punya ini nanti efeknya ke customer bisa lebih trust, customer akan makin banyak yang datang ke kita, orang kan makin trust ya kalau kita jujur kan, terus makin terpercaya kan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi timnya sendiri, ada mengcover nggak ketika orang-orang ini berperilaku jujur, pengaruh nggak ke teamworknya, ke kerjasama di dalam tim itu, ketika saling jujur, saling terbuka gitu ya, nggak bohong-bohong lah gitu ya, bicara apa adanya gitu, yang mengarah ke solusi itu bisa apa ya, bisa meningkatkan kesolidan tim apa enggak gitu. Itu kemudian yang berikutnya, setelah mengcover tim, mengcover kepekerjaan itu sendiri.
ketika dia punya perilaku yang jujur gitu ya. Karena gini, saya pernah ikut forum forum dengan beberapa orang, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Ternyata integritas itu membuat sebuah performa kita lebih sustain, lebih lama gitu. Orang kalau misalnya dia performnya tinggi gitu ya, tetapi integritasnya nggak ada, itu dalam sekejap langsung bisa hilang kayak gitu. Jadi itu tadi pentingnya integritas dalam sebuah pekerjaan, karena kita pinginnya performa kita tuh bagus nggak hanya sesaat kan, sustain, dan syukur-syukur itu semakin meningkat dan semakin meningkat. Oleh karena itu kita harus lihat efeknya, oh ternyata integritas masuk nih ke pekerjaan. Jadi itu, kita harus memastikan key behavior itu tadi ke dalam sebuah company untuk kita bisa melihat konsistensi. Nah, konsistensi tadi ketika perilaku-perilaku ini sudah di-define, tentunya kita harus ya disosialisasikan gitu ya. Kita harus mensosialisasikan ke para tim yang ada di dalam company kita untuk mereka tahu ekspektasi perusahaan itu apa sih. Kita punya visi misi ini loh. Kemudian untuk kita mencapai ini ya kita harus sama-sama untuk konsisten berperilaku budaya atau culture itu tadi sesuai yang sudah di-define oleh company ya. Kayak tadi mungkin disiplin kah, integritas, harus produktif kayak gitu. Karena kalau enggak disosialisasikan sama aja. Orang akan enggak tahu company itu maunya apa. Itu yang paling bahaya dan saya jamin perusahaan enggak akan sukses kalau why-nya ke tim itu enggak dapat kayak gitu. Nah, setelah disosialisasikan, kita maintain, kita ada maintenance ke melalui program-program. Nanti di segmen yang lain mungkin saya bisa lebih detail karena program implementasi dari sebuah culture itu juga cukup panjang gitu ya. Tapi kita coba fokus untuk merumuskannya tadi sehingga benar-benar bisa nyata. Kayak dari key behavior disosialisasikan, di maintain, di monitoring ya. Ibaratnya di monitoring progresnya gimana. Kemudian yang paling penting adalah harus ada measurement-nya atau tolak ukurnya, harus dinilai. Kalau nggak dinilai, kita nggak akan berasa itu berhasil atau enggak. Nilainya dengan cara seperti apa? Kita banyak cara. Survei culture, kalau teman-teman bisa browsing itu banyak caranya. Kita harus survei, kita harus 360 derajat juga surveinya dari level paling tinggi adalah CEO, kemudian yang di level manager juga harus menilai juga, kemudian sampai ke level-level yang di bawah atau level staff. Jadi 360 derajat nilai sehingga kita bisa melihat keberhasilan si culture ini, sehingga akan berasa apa ya, nyata atau berasa oh ini emang impactful culture ini ke sebuah performa bisnis gitu ya. Itu secara garis besar terkait dengan bagaimana kita bisa merumuskan sebuah culture biar bisa lebih nyata atau nggak abstrak. Ada key behavior-nya, kemudian ada sosialisasinya, kemudian ada penilaiannya biar terukur apakah itu berhasil atau enggak. Oke, teman-teman, intinya jangan takut membuat sebuah budaya, karena inti dari budaya itu walaupun tahu bahwa tim yang masuk di dalam company kita itu berdasarkan apa ya, berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, mungkin dari yang sebelumnya pernah kerja di mana atau latar belakang budaya keluarganya yang seperti apa, sukunya yang seperti apa, jangan takut. Kita sebagai apa ya, owner atau sebagai HR punya hak dan kewajiban membentuk budaya itu sendiri. Yang penting budaya itu terpaksa akhirnya jadi biasa untuk dilakukan, dan itulah menjadi sebuah budaya itu tadi. Terus sebenarnya masih banyak yang ingin saya sharingkan karena berbicara tentang culture ini cukup luas, cukup mendalam gitu ya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya saya bisa sharing lebih detail. Kemudian buat teman-teman yang masih merasa bingung dan butuh yang didiskusikan, boleh banget komen di bawah ini sehingga nanti harapannya saya bisa membantu menjawab. Thank you. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.